selamat datang kembali di channel Arfi Virginawan. Sore ini, hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, aku lagi ada di Terminal Bungur Asih, Sidoarjo atau Surabaya ya, yang terkenalnya dengan Surabaya atau Terminal Purabaya. Dan hari ini, sore ini, aku mau melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta. Hari ini aku mau naik PO yang jarang dilirik, mungkin namanya tidak terlalu santer seperti yang lain di jalur Malang Surabaya Jakarta, tapi sudah eksis lama. Dan kali ini PO ini mengeluarkan kelas terbaru ya, jadi kelas terbaru, pelayanan terbaru, infonya sih begitu ya. Jadi sore ini aku mau naik bus Tiara Mas Priority Class. Jadi baru-baru ini Tiara Mas itu mengeluarkan brand terbaru, itu namanya Priority Class. Jadi Priority Class ini hanya jalan dari Surabaya ke Jakarta, dan dari Surabaya ini infonya jam 7 malam. Aku beli tiketnya di aplikasi Traveloka, harga Rp330.000, sama dengan di aplikasi Tiara Mas juga Rp330.000. Itu totalnya 30 seat infonya, nanti aku lihat aku review bisnya. Dan priority class ini punya beda pelayanannya dengan yang Malang, Surabaya, Jakarta yang eksekutif. Nah, penasaran kan kayak gimana pelayanannya si priority class terbaru dari Tiara Mas ini, yang biasanya mungkin mindsetnya aduh bis-bis Bima, pelayanannya standar, tapi baru ini benar-benar priority class ini kayak aku penasaran sih, kayak benar-benar beda tampilannya, apa brandnya beda, jadi infonya snacknya beda, servis makannya beda, makanya aku penasaran banget. Tetap ikuti perjalananku, ini aku mau kayaknya mandi dulu terus nanti sholat maghrib, karena gak tau nih busnya udah parkir apa belum, aku mau ke parkiran dulu teman-teman. Oke, let's go. Nah teman-teman, ini suasana minggu sore, ini bau-bau PJKA banget ya, minggu sore ini teman-teman. Nah ini sudah di depanku ada Tiara Mas, tapi nggak tahu ini priority class atau bukan. Ini Avante H berapa nih? H7 apa H8? Nanti kita tanya dulu ya teman-teman. Ini tapi ada stiker priority-nya sih teman-teman, tapi nggak tahu ya ini priority apa bukan, nanti kita cek lagi. Di sebelahnya ada Sari Indah dan Sugeng Rahayu, di sebelah sana ada Eka. Jadi ini parkiran-parkiran shelter-shelter Jawa Timur ke Jawa Tengah, Jawa Barat, kalau Jakarta di sini. Temen, ini kita bareng Pak siapa nih Pak? Oh, Pak Nanang. Pak Nanang. Nah, jadi aku kan kalau beli online, kalau beli di Bapak nomornya berapa Pak? 87. 885 478 478. Nah teman-teman kalau yang mau beli sama Pak Nanang ya Pak, ya bisa nih, priority class. Priority class ini baru Pak? Baru. Launchingnya kapan Pak ini Pak? Sudah satu minggu ya. Jadi spesialis Surabaya sore jam 7 on time dari Surabaya. Busnya yang baru. Beda Mercy. Sama Malang ya? Iya, beda. Priority class Mercy punya. Nah, saya mau nanya nih Pak, kan priority class sama yang eksekutif lain bedanya apa? Sama eksekutif lamanya Tiara Mas. Eksekutif itu yang lama itu kan bis dari Bima. Jadi bukan bis reguler Surabaya Jakarta, dia dari Bima ke Jakarta. Lain. Ini udah lain, beda sama ini. Ini on time dari Surabaya, khusus Surabaya Jakarta. Gitu. Dari pelayanannya, snacknya atau semuanya beda. Makannya beda. Rumah makannya beda. Snacknya juga kan gitu. Jadi snacknya beda, makannya beda. Ya. Oke. Harga Rp330.000. Oke. Oke, mantap. Ya. 330 di online. Kalau sama Bapak? Enggak. Sama. Oh, ya siap. Oke, Pak Nanang, mantap ya. Nah, ini rekomend nih teman-teman, TM001. Ini bis baru ya Pak ya? Teman, ini aku diizinin untuk masuk dulu. Ini dia priority class Mercedes-Benz OH1626 ya? Ya, ini 1626. Ini 1626. Ini dashboard Avante. Ini masih yang palang 2 ya, berarti masih 1626 yang lama. Palang 2. Terus di sini ada dispenser.
Jadi dispenser kalian bisa bikin kopi, tapi di sini cuma ada gelasnya. Mungkin nanti kopinya dibagiin di dalam snacknya, teman-teman. Gelas. Nah, ini seatnya tebel nih ya. Seatnya high rimba kencana. Ini tebel loh, asli mantep. Dan aku duduk di seat nomor 2 ini nih. Tuh. Nah, ini seat nomor 3 dan 4. Seatku lebih lega ya di sebelah kiri. Walaupun ada ini, tapi lebih ada jaraknya lebih lega aja gitu. Ini ada cup holder, itu juga ada cup holder. Aku taruh dulu deh. Nah, ini di sini ada bantal. Bantalnya bantal Gucci sih. Ya nggak tahu ya, pokoknya mereknya Gucci gitu. Bed covernya juga bed cover Gucci, mantep sih. Ini seatnya tebal sih, mantep. Asli. Nah, ini total 30 seat. Di USB chargernya di mana ya? Oh, nggak ada ya. Oh, di atas nih. Nah, ini. Kalau di sini ada USB chargernya tuh, ada colokannya. Kalau kalian mau ngecas, ini AC-nya ada 2. Iya, silakan. Ini berangkatnya nanti masih jam 7 ya teman-teman. Jadi aku masih sempat sholat maghrib dulu. Tuh. Nah, ini bus ini totalnya 30 seat dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris di sebelah kiri dan 7 baris di sebelah kanan. Kalau kiri ada toiletnya ya teman-teman. Nah, ini toiletnya di bagian belakang. Nah, ini toiletnya dari priority class. Ya, toiletnya standar lah ya. Toilet hanya untuk buang air kecil, bukan untuk buang air besar, teman-teman. Nah, ini mantap ya, seatnya tebel, dapat bed cover, harga 330.000. Ntar kita lihat isi snacknya dan servis makannya yang infonya beda dengan Tiara Mas yang eksekutif lainnya gitu, teman-teman. Nah, ini di atasnya ada kompartemen untuk nyimpen barang. Tapi nggak ada tutupnya ya, jadi terbuka gini. Nah, ini jam 6 lewat 5 menit. Aku lagi ada di belakang shelter. Ini ada Damri yang udah siap berangkat. Dan KYM yang eksekutif. Slippernya kayaknya udah berangkat deh, KYM. Nah, ini di shelternya ada KYM eksekutif dan Mawar. Mawar eksekutif ini spesialis jam malam. Ini jam 7 nanti berangkatnya bareng sama kayak Bisku juga jam 7. KYM yang ini juga kayaknya yang jam 7, teman-teman. Jadi KYM ada yang jam 5, jam 6 sama jam 7. Nah, di depannya ada Sarindah. Sarindah itu jam 9. Paling Mawarnya nanti mundur sih, ngalah sih. Gitu. Nah, itu di situ ada EK terbaru, ada 2 EK yang terbaru loh. Ada yang SR3 dan Patriot Morodadi Prima. Cakep ya. Aku belum kesampaian nih naik yang Morodadi ini, Morodadi Executive Plus. Seatnya sih infonya sama kayak yang di depan ya, SR3 ya. Nah, ini ada Sugeng Bandung, Sugeng Rahayu Bandung. Wah, ini dia, ada NYX. Ini aku pernah naik nih, NYX. Malang, Surabaya, Pasar Rebo, Pondok Pinang. Dia ke Bubulak tapi lewat Pondok Pinang, teman-teman. NYX. Ya, teman-teman, ini aku udah selesai mandi. Tadi aku mandi di toilet yang ada di sebelah bus parkir. Tadi aku mandi sekalian sholat maghrib dulu. Jadi masih sempat untuk ibadah sholat maghrib. Ini jam 6 lewat 15 menit. Busnya berangkat nanti on time jam 7. Tinggal nungguin penumpang-penumpangnya. Rata-rata belinya online lewat aplikasi Traveloka ataupun Redbus, teman-teman. Jadi ternyata Tiara Mas yang Malang itu sudah tutup eksekutifnya. Jadi Tiara Mas sekarang hanya ada priority class dari Surabaya malam menuju ke Jakarta, Pulau Gebang, terus Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Pondok Pinang, Pasar Rebo, Kalideres, dan nanti ujungnya ada di Poris. Kalau dari Poris itu startnya jam 2, dan kalau dari Pulau Gebang itu startnya jam 7 malam, teman-teman. Jadi kalau kalian yang mau naik, ini salah satu angkatan malam, pilihan angkatan malam dari Jakarta menuju ke Surabaya, priority class gitu. Beda dengan eksekutif yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kan memang masih agak ada rasa-rasa Bimanya ya. Kalau ini benar-benar beda, unitnya baru dan Mercy 1626.
gitu. Ini aku tinggal nunggu keberangkatan aja. Kalau jam malam itu sebenarnya nggak banyak ya, paling sisa Damri, 27 Trans, M Trans, terus KYM dan ini sama paling Sari Indah. Ada Sari Indah di sebelahnya itu jam 9 malam. Gitu. So ini mungkin apa ya, jamnya bagus lah ya, jam-jam prime time-nya untuk Surabaya ke Jakarta. Nanti kita lihat aja pelayanannya bagaimana, sama speednya yang penting, speednya itu gimana, bisa ngejar absen pagi nggak? Biasanya kan bus-bus yang berangkat malam itu diprioritaskan untuk speednya beda dengan yang jam sore. Nah itu yang aku tunggu nih nanti, kalau memang speednya oke, mantap. Oke, tinggal nunggu keberangkatan aja. Nah ini bentuk tiketnya dari PO Tiara Mas, cakep ya. Masih sampul dan total 30 seat. Cakep sih, ini kayak yang biasa standar. Masih dapat sampul walaupun online ya, gitu teman-teman. Nah, tuh bisnya parkir di sebelahnya Sari Indah, Cugang Rahayu, Eka, Jaya Utama yang ke Kudus Semarang, terus ada Cugang Rahayu dan ATB dan lain-lain sampai ujung sana. Gitu. Kalau yang bus malam, bus ke Jakarta rata-rata di belakang, dan di belakangnya Tiara Mas itu ada KYM Trans. Nah teman-teman, ini kita pindah parkir aja sih dari situ, itu ditempatin sama KYM. Sekarang kita pindah parkir di sini, di depan. Jadi sama aja, karena kita juga udah full seat sih. Ini tinggal nunggu penumpang-penumpang online yang belum pada datang. Karena infonya fullnya dari online juga banyak banget, hampir 70-80% penumpangnya online. Keren ya, cakep pakai Avante. Avante H berapa ya? H8, H9 ya ini. Ini pakai Mercedes-Benz O16 dan ganteng banget, serius. Jam 18.35 kita berangkat dari Terminal Ngurah Rai, Surabaya. 18.37 kita berangkat dari Terminal Bunga Rasi Surabaya karena udah full seat dari sini, jadi lebih cepat berangkatnya teman-teman. Ini biasa nih kalau di pintu keluar tuh rapet begini. Nah teman-teman, tadi aku dibagi snack sama masnya nih, jadi sekarang snacknya cakep ya, pakai satu tempat gini, pakai tote bag. Si snacknya ada pop mie, ada citato, terus ada ini kopi Nescafe. Wah, ada susu. Dapat susu, terus ini apa nih? Rosta, cang Rosta, Garuda Rosta. Ah, ini tehnya nih, teh sama permen. Jadi plastik ini lucu ya. Sama air mineral yang kecil nih, Cleo. Gimana menurut teman-teman story class snacknya? Mantep ya, banyak juga ada popnya.
bonekanya teman-teman. Di atasnya masih bareng sama 27 Trans Anteros. Jam 8:30 ya. Yeah.
aja teman-teman, ini jam 8:30, kita istirahat di rumah makan Duta 3 yang ada di Ngawi. Jadi selain dapat snack, seat yang lebar, dan kita dapat satu kali servis makan di rumah makan Duta 3 Ngawi ini. Jadi setelah ini langsung full tol Trans Jawa menuju ke tujuan di Jakarta sampai ke Poris nanti. So far enak, bisnya enak banget, mentul-mentul. Terus pembawaan drivernya juga enak, aku tadi sempat ketiduran, enak banget asli. Tapi memang minusnya kalau seatnya lebar itu gangnya sempit ya, itu doang sih. Tapi so far nyaman, dan seatku nomor 2 itu rekomend banget, pelonjoran. Oke, cus kita makan dulu. Habis makan di dalam, dan ini kita dikasih kupon kayak gini nih, gak tahu nih. Jadi kan aku tiketnya gak pakai tiket, jadi dikasih kayak gini. Yuk ke dalam. Nah, ini parkir di sebelah Rana Jaya, ada Juragan 99 juga, Avante double deckernya Harapan Jaya juga. Di sini ada Harapan Jaya Hino RM, dan ini Harapan Jaya Hino RM VIP yang baru berangkat. Nah, ini kita makan di sana. Ini menunya ada ayam, terus sayur sama mie ya, ayam sayur sama mie, tauhuk sama sambel. Minumnya teh hangat. Nah teman-teman, tadi aku kan nggak ngambil makanan yang di sana ya, di ramesan sana, tapi aku tuker sama rawon. Jadi nih aku makannya nasi rawon, nasi dan sambel dan kecambah dan rawon. Oh, karena di Duta aku seperti biasa makannya rawon teman-teman, jadi aku nggak ngambil ramesannya. Tadi ramesannya sebenarnya ada, tapi aku ya kurang suka dengan menunya, jadi aku ngambil rawon yang panas-panas. Minumnya teh hangat aja ya gitu, jadi mantap karena emang biar anget-anget aja gitu. Dan aku makan pas persis di depan disco parkir tuh, ramai banget. Ini jam-jam prime time-nya bus-bus Jawa Timur lagi makan. Pada Dimas. Ya teman-teman, ini aku udah selesai servis makan di rumah makan Duta 3. Tadi aku nukerin rawon ya, jadi aku nggak pakai prasmanannya, jadi aku pakai rawon. Dan seperti biasa rasanya kalau rawon Duta memang enak. Minumnya teh anget tawar. Tadi aku makan di situ. Kalau yang prasmanan itu lauknya ada mie. Kayak sayur capcay apa sayur apa gitu ya, terus sama ayam kuah gulai apa ayam gitu deh, pokoknya gitu deh. Itu tadi menu servis makan dari PO Tiara Mas gitu. So far enak, Duta seperti biasa. Kalau Duta ya Tiara Mas ternyata yang di depan, kalau yang di belakang itu kan ada ruangan lagi ya, ternyata itu untuk 27 Trans dan City Trans teman-teman. Nah ini udah dipanggil nih, yuk kita masuk ke busnya persiapan untuk Bobo. Perjalanan Bobo sampai ke Jakarta, sampai ke Poris. Di arah mas sampingnya ada Juragan yang Bobo. 21:15 kita berangkat lagi dari rumah makan Duta 3 yang ada di Ngawi. Nah ini Juragan 99 lagi pada servis makan. Sebelah kiri ada sleeper Poris, Jetbus 5 Mercedes-Benz OH 1626, sama yang ini juga Jetbus 5 1626, yang Pulau Gebang Bogor ini, sleeper Pulau Gebang Bogor. Kalau yang pagi dapatnya Murudadi dia. Let's go, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat menuju ke Jakarta. Kita lihat timetable-nya jam berapa ya nyampainya nanti ya. Masuk gerbang tol Ngawi.
kita di gerbang Banyumani Semarang. Gerbang tol Banyumani 2325, kita di gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Udah sampai Kali Kangkung aja ya, udah setengah 12. Belum ganti hari sih. Sekali jalan juga udah berhenti Maduraan. Gerbang tol Kali Kangkung bareng Mahardika. Wah, Mahardika belum makan ini, malam banget dia nyampe ya, siangan tuh pasti. Berangkat lagi dari terminal Kampung Rambutan. Bus Minang lagi pada istirahat. Teman-teman, aku ngeteh dulu. Salah satu fasilitas dari apa namanya, Bus Tiara Mas Priority Class. Langsung masuk tol ya teman-teman. Ya, 720 menurunkan penumpang di Lebak Bulus dekat Point Square. Banyak juga di sini tuh nih. Lebak Bulus, MRT ya? Ini lewat terminal Pondok Pinang. Di 54 melintas di Cengkareng, sebentar lagi aku turun di terminal Kalideres. Jam 8. Sebentar lagi aku turun di terminal Kalideres, teman-teman. Nih, jam 8. Kalideres, persiapan Kalideres.
juga di Terminal Kalideres. Perjalanan sekitar 12,5 jam dari Surabaya ke Jakarta berangkat malam. Sudah kena macet dan antri solar dulu. Pak, terima kasih, Pak. Iya, Pak. Polis ya, Mas. Mas, terima kasih ya, Mas. Terusun, ya. Ya, teman-teman, aku turun di Terminal Kalideres jam 8 pagi nih. Busnya melanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Polis. Ya teman-teman, aku turun di Terminal Kalideres jam 8 pagi. Berarti perjalanan sekitar 13,5 jam ya. Ya 13,5 jam dari Surabaya ke Jakarta Kalideres. Busnya melanjutkan perjalanan sampai di Terminal Koris. Sepanjang perjalanan busnya enak, seatnya jumbo, nyaman, empuk. Terus servis makannya juga enak dan kalian bisa tukar nasi rawon kalau kalian yang nggak suka ramesan. Snacknya juga banyak, ada pop mie-nya, kenyang, pelayanan semua krunya baik. Pokoknya mantap lah, dan memang ini karena di luar prediksi ya. Solar susah dan di Cipalinya sempat kena macet gitu teman-teman. Jadi makanya sampainya agak kesiangan. Memang agak riskan kalau yang ngejar pagi untuk berangkatnya malam. Mungkin kalau yang ngejar absen pagi lebih baik berangkat bus yang lebih sore ya teman-teman dibanding yang malam. Tapi kalau sampai Pulau Gebang sih tadi jatuhnya masih pagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan video ini dan kalian bisa naik Tiara Mas, bisa pesen lewat aplikasi Tiara Mas, aplikasi Redbus atau aplikasi Traveloka. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tetap ikuti perjalananku. Setelah ini aku naik bis apa lagi? Oke. Okay?